Tikiso ada jalan nang huta gamber niti holan hojo Jesusi leho nau hati sada ho Jesus, sada ho Jesus, sada ho Jesus, leona paki. Tuhan segala hormat di keluarga dari setiap Bapak Kristus juga berangkat kepada kami jemaat kita Yesus Katolik untuk sementara persemayaman di gedung gereja ini. Kami majelis teman diri iban hormat kita tidak memiliki semayaman sementara di tempat diri silakan jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kami
meminta untuk acara pemakaman ini kami serahkan juga kepada gereja. Hanya itu yang bisa kami sampaikan secara singkat. Kalau bersingkat tolong kami dimaafkan. Terima kasih. Kami serahkan kembali. Terima kasih. Acara yang kedua, sambutan dari Majelis Jemaat GKI Sungai Ulin, kami persilakan. Shalom. Shalom. Yang kami hormati Ibu Disman Sidinjak beserta anak, menantu dan cucu-cucu. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta dan Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita naikkan kehadirat Allah Bapa di surga. Saat ini kita bisa berkumpul di GKI dan Sungai ini untuk menghantarkan Bapak Disman Sidinjak ke tempat peristirahatan di pemakaman keluarga besar TNI Polri di Sungai. Bapak Disman Sidinjak, beliau mantan penatua dan ketua Majelis Jemaat GKI Bethlehem Sungai Ulin. Sebelum melayani di GKI Sungai Ulin, beliau melayani di GKI Berabe mulai tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 sebagai pengurus pembangunan. Bapak Disman Sidinjak dan keluarga pindah ke Banjarbaru dan beribadah di GKI Bethlehem Sungai Ulin ini mulai sekitar bulan Juni tahun 1999. Dengan berpulangnya Bapak Disman Sidinjak ke rumah Bapa di surga, kami keluarga besar GKI Bethlehem Sungai Ulin sangat kehilangan banyak kenangan beliau selama bersama kami. Selama di GKI Bethlehem Sungai Ulin, Bapak Disman Sidinjak pernah menjadi Majelis Jemaat 3 periode dan terakhir menjabat sebagai Ketua Majelis Jemaat 2 periode. Dan waktu beliau menjadi Ketua Majelis, saat pendeta yang lain tidak ada, Bapak Disman Sidinjak yang khotbah. Kalau tidak beliau, Bapak R.C. Mangunsong yang khotbah. Dan pada waktu beliau menjadi ketua majelis bersama-sama dengan Bapak Ibu majelis yang lain dan seluruh jemaat merenovasi gedung gereja seperti saat ini. Selamat datang Bapak Disman Sidinjak, damai bersama Bapak di surga. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Demikian kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom. Acara yang ketiga, kita masuk pada ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Harnata Karani. Kami persilakan. Keluarga duka, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan masuk ibadah untuk mensemayamkan beliau mendiang di gereja ini sebagai wujud kasih dan penghormatan beliau kita kepada beliau untuk segenap jasa pelayanan yang telah diberikan. Mari kita memasuki ibadah. Hidup kita adalah barat pencerahan. Semua yang hidup di dunia ini akan menempuh segala jalan yang panah, yaitu kematian. Kita hidup hanya sekali, umur kita pun terbatas. Tak bisa diulang atau diperpanjang. Karena itu sesungguhnya hidup sungguh berarti, walaupun tidak selalu mudah. Tuhan akan menyertai perjalanan hidup ini sampai pada kesudahannya. Mari bersama-sama kita memuji memuliakan Tuhan. Kita menyanyi dari PKJ 164 bait 1 sampai 3.
pujian. Untuk menguatkan kita bersama, kita mendengar pujian dari Majelis Jemaat GKI Sungai Ulin. Dipersilakan. Contoh misalnya Bapak Ibu, ketika kita memiliki utang ya, atau menghadapi persoalan hukum misalnya, lalu ada orang yang mengatakan kepada kita, tenang Bapak, biar saya yang menjamin semuanya. Maka tentu kita akan merasa senang karena mendapat hal yang demikian. Dan jaminan itu Bapak Ibu dan Saudara, boleh dikatakan bahwa bukan kemudian jaminan yang sementara, atau juga bukan jaminan yang semu, atau kemudian hanya jaminan sesaat. Tentu kita akan merasa kecewa, misalnya dalam kasus tadi, ketika ada utang kita, begitu lalu dia bilang, saya hanya menjaminnya separuhnya saja Bapak ya. Harapan kita adalah jaminan itu tuntas, lunas, bahkan kemudian putih, bersih, tidak ada lagi bekasnya. Itu harapan kita. Dan kalaupun
jaminan itu adalah jaminan yang memang menuntaskan segala-galanya, maka betapa bersyukurnya kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan sore hari ini, kita sungguh melihat sebuah jaminan. Kenapa saya katakan sebuah jaminan bagi kita? Karena kita melihat bahwa sesungguhnya, ya, kalau dihitung-hitung, kalau dinilai-nilai, seberapa hebatnya kah, seberapa layaknya lah, layaknya kah kita sesungguhnya sebagai manusia itu dikasih Allah. Mungkin sesungguhnya kalau ibarat pasir di laut itu sangat kecil sekali harganya kita itu di hadapan Allah. Sangat tidak berharga kita di hadapan Allah, Bapak Ibu dan Saudara, yang seharusnya mungkin kemudian, ah, untuk apa saya mengasihi mereka, buang saja. Seperti mungkin ketika kita menganggap bahwa tidak berharga lagi sampah atau apa yang kemudian menjadi usang dan tidak berharga lagi. Tapi tidak, Bapak Ibu dan Saudara, Allah yang berada di surga, Allah yang ada di tempat yang maha tinggi, rela datang ke dalam dunia. Dan ketika ia datang dalam dunia ini, Bapak Ibu dan Saudara, bukan kemudian kita yang teriak-teriak. Ya, bangsa Israel pernah berteriak minta tolong, Tuhan itu menolong mereka, mengasihi mereka, menyelamatkan mereka, terutama ketika mereka diperbudak di Mesir, itu mereka teriak. Tuhan tolong kami, katanya, Tuhan bebaskan kami, bawa kami keluar dari perbudakan ini. Tapi kita, Bapak Ibu dan Saudara, tidak pernah berteriak minta Tuhan untuk hadir kepada kita. Tetapi yang sebaliknya adalah Tuhan sendiri yang datang kepada kita. Dan ketika ia datang itu, Bapak Ibu dan Saudara, tidak kemudian datang sia-sia, tidak datang, katakanlah, tidak ada tujuan, tidak ada sesuatu yang ia lakukan. Tapi ia datang untuk menjamin kekekalan hidup manusia, baik ketika ia masih hidup maupun ketika ia sudah mati. Ketika manusia masih hidup, ia menebus kita dari dosa kita, agar ketika mati, kita tidak mati binasa. Nah, itu dalam nas kita, kita melihat dalam kesempatan saat ini, dikatakan tadi, dan saya baca penekanan ulangnya, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Jadi ketika Yesus datang ke dalam dunia itu, ya, turun dari surga bukan kemudian untuk melakukan kehendak dia pribadi. Tapi ia datang untuk melakukan kehendak Allah, atau melakukan apa yang menjadi tugas dia yang telah mengutus aku. Dan tugas dia yang mengutus aku itu dikatakan dalam ayat kita, dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Nah, ini secara utuh, Bapak Ibu dan Saudara, adalah tentang apa? Roti hidup. Ya. Nah, ini secara utuh kalau kita baca adalah tentang roti hidup, bahwa setiap orang yang telah makan roti hidup itu akan menerima hidup kekal. Dan kita melihat jaminan itu dikatakan dalam nas kita bahwa yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi karya Allah itu, Bapak Ibu dan Saudara, sudah tuntas, jaminannya itu kekal. Bahkan ketika kematiannya di atas kayu salib itu memberi keyakinan dan jaminan kepada kita bahwa semua pekerjaan yang dilakukan Allah bagi manusia itu sudah tuntas. Dan ini jaminan kekal bagi kita. Sehingga ayat berikutnya kita lihat, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak, melihat Yesus tentu saja, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bukankah ini sebuah jaminan yang luar biasa, yang sekali lagi bukan hanya sekedar pelunas utang gitu ya. Bukan hanya sekedar sia-sia semu, sementara sifatnya jaminan itu, tetapi jaminan yang sungguh mengatakan bahwa engkau dijaminnya dalam keadaan apapun, baik ketika engkau masih hidup sampai ketika engkau sudah mati. Nah, pada siang hari ini atau sore boleh katakan, ya, kita bersama-sama mensemayangkan, membawa mendiang Bapak Setijak, Risman Setijak ke gedung gereja ini sebagai wujud penghormatan kita, kasih kita, atas pelayanan yang telah beliau lakukan baik di tempat ini maupun juga tempat-tempat lain. Ya, tadi sudah
disekilaskan riwayat hidup, dan saya sudah pernah dengar juga dari ibu begitu, bagaimana dulu pelayanan di Barabai, ya, bagaimana membangun di tengah-tengah batalion begitu, dan puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan kemudian pindah ke Banjarbaru ini, ke Sungai Uli ini, juga beribadah tempat ini, dan tadi sudah diriwayatkan bagi kita bagaimana pengabdian beliau di tengah-tengah jemaat ini, yang menjadi ketua jemaat, menjadi pemberita bagi jemaat ketika tidak ada pendeta, karena tentu ada kerinduan dalam diri beliau untuk juga menceritakan, menyampaikan, memberikan juga jaminan kepada jemaat itu agar juga ikut Tuhan. Tapi hari ini kemudian berlakulah itu bagi beliau terlebih dahulu, Bapak Ibu dan Saudara, ya, beliau meninggalkan kita, maka sebagaimana sering kita katakan dalam kesempatan ini, bahwa setiap orang yang mendahului kita tentu akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga, bersama-sama dengan Sang Empunya dan Pemilik kehidupan yang telah memanggil dia dari antara kita. Karena itu ada satu pepatah klasik, Bapak Ibu sudah mengatakan begini. Pepatah mengatakan, "Hodi mihi keras tibi." Apa artinya? Hari ini saya, besok Anda. Hari ini beliau meninggalkan kita, bahwa beliau mengalami kematian, karena kematian itu memang akan menghampiri setiap orang, tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak, tidak bisa kemudian kita bilang tunda dululah begitu. Masih ini, masih itu, tidak bisa. Mungkin hari ini beliau yang mengalaminya, tapi mungkin juga besok begitu. Tapi kemudian kita belajar bersama-sama bahwa dari teladan hidup beliau tadi, bahkan dari jaminan firman Tuhan tadi, bahwa kita pun yang pertama kita merenungi dalam bagian kesempatan kita menyemayangkan beliau ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa pelayanan di tengah-tengah gereja ini tentu adalah satu hal yang mesti kita teruskan. Kita generasi-generasi penerus beliau, ya, yang harus menyuarakan terus cinta kasih Allah itu di dalam kehidupan. Beliau telah menuntaskannya, telah selesai tugas beliau, tapi kita masih belum. Ya, kita masih belum, dan kitalah yang harus menuntaskan pekerjaan pelayanan itu di masa-masa yang akan datang. Ini renungan pertama. Nah, lalu yang kedua, kita bersama-sama juga merenungi bahwa kematian itu adalah jalan untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Maka kita harus juga yakin bahwa jaminan Tuhan itu kekal bagi kita. Maka beliau mendahului kita ke surga, kita menanti-nantikannya. Karena itu dikatakan tadi, hodi mihi keras tibi. Beliau hari ini, mungkin kita besok. Maka ini menjadi perenungan terdalam dalam diri kita. Siapkah iman kita meyakini jaminan itu sampai kekal? Karena bisa saja jaminan itu tidak menjadi sebuah jaminan yang memberi kekekalan bagi kita. Karena banyak orang memang tidak percaya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita mau percaya senantiasa dan mengimani Kristus di dalam hidup kita. Dan kita percaya yang mendahului kita telah mengimani Tuhan. Selesai pertandingannya di surga, maka ia kembali di dunia dan ia kembali ke surganya Tuhan. Amin. Maka mari kita ucapkan selamat jalan kepada beliau. Berterima kasihlah kita atas kesetiaan dan pelayanan. Ini bentuk penghormatan dan keyakinan kita menjalani hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Yang tak pergi tuh selamanya.
tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada kamu semua, kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita menyanyi NKB 172, bait 1 dan 2. Marilah kita berangkat dari sini, mengantarkan saudara kita mendiang Bapak Desmond Sitinjak ke tempat pemakaman, sambil menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya persilahkan Bapak Ibu Pendeta, Penetua serta Diakon serta keluarga dan jemaat perkabungan, kita akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang. Kita akan dipimpin oleh Bapak Yeah.
Hati kami ada dalam tangan-Mu. Hidup di dunia ini hanya sementara. Setiap orang akan menempuh segala jalan yang fana. Kami berkumpul di sini menghantarkan saudara kami, Bapak Desmond Sitingjak, yang telah mendahului kami. Dalam kedukaan kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi ia selama masa hidupnya. Terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah keluarga. Saat ini dengan rasa sedih kami melepas kepergiannya. Tetapi dengan penuh iman kami percaya bahwa Kristus yang telah bangkit akan menyertai saudara kami ini dan kami juga. Engkaulah juru selamat kami, hanya Tuhanlah yang menjadi dasar kekuatan kami dalam melewati masa duka ini. Hiburkanlah keluarga dalam duka cita mereka. Sadarkan kami semua untuk hidup menurut kehendak-Mu. Karena tidak seorang pun tahu kapan tiba masanya Tuhan memanggil. Pimpinlah kami dengan kuasa-Mu agar kami hidup dengan bijaksana. Kiranya dalam keadaan apapun yang kami hadapi, kami selalu mengingat Engkau dalam doa kami. Mampukan kami selalu mengucap syukur dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.
Tuhan telah memanggilnya dari antara kita. Saat ini kita akan meletakkan jasadnya di tempat ini. Dasar pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Biarlah kita meletakkan saudara ini dengan sentosa. Kami persilahkan kepada keluarga untuk menurunkan peti jenazah. Dipersilahkan kepada keluarga menaburkan bunga secukupnya di atas peti jenazah. Keluarga-keluarga. Biar aja gitu. Se recarga, señor. Tanah memang asal tubuh manusia, sebab itu ia pun akan kembali menjadi tanah. Akan tetapi Tuhan Yesus Kristus yang pohon kehidupan akan menghidupkan tubuh orang yang percaya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun ia telah mati." Syukur kepada Allah yang memberikan kemenangan dan pengharapan kepada kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sementara kubur ditutup dengan tanah, kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 269. Baik pertama sampai selesai kubur ditutup. Hai musafir, mau kemana? Kau arahkan langkahmu. Mami kami ke kita raja dan berjalan tak lesu lewat gunung dan datang. Aku penolongmu, ya
makinlah teguh. Kembali kita lanjutkan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 368 pada kaki salibmu. Memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Banjarbaru.
rane hururanane tuan rajasana baru bere ibu bere bantul baru tuan rajasana mengingat saya pemulaan tuga naik bulan atau yang mewakili namun tulang nami bulan nami dengan berakhirnya ucapan turut berduka cita bagi keluarga yang berduka cita, berakhirlah acara pemakaman dari almarhum yang terkasih Bapak Desmond Sitinjak. Terima kasih atas segala partisipasi, tenaga dan jeri lelah yang telah diberikan kepada kami semua. Kiranya Tuhan senantiasa membalas dengan limpah surgawi. Semuanya pun waktuku milik.